Usai menghadiri acara simulasi vaksin COVID-19 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Karangasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, sebagai warga negara, dirinya akan memenuhi pemanggilan dari kepolisian yang rencananya dijadwalkan pada Jumat esok. Dirinya akan hadir pada Jumat pagi untuk dimintai keterangan serta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Megamendung Bogor yang dihadiri oleh Rizik Sihab pada Jumat 13 November 2020 lalu. Presikon sore, intinya saya datang, itu aja. Tugas warga negara yang baik kalau ada urusan perkara hukum wajib untuk menghormati dan mengikuti arahan, intinya itu. Insya Allah saya hadir besok Jumat di Jakarta. Rencananya sore ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menggelar konferensi pers terkait rencana dirinya memenuhi panggilan kepolisian. Selain Ridwan Kamil, kepolisian juga memanggil 10 orang yang dimintai klarifikasi di Polda Jabar terkait keramaian Maulid Nabi Muhammad SAW di Megamendung Bogor tersebut. Agustian, Badar TV, Bekasi.